Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Otomotif Channel Trend. Otomotif Channel Trend sekarang berada di toko helm Arsaka Helm, ya. Toko helm Arsaka Helm ini, ya, dulu pernah di review juga. Nah, sekarang reviewnya nih, harga update nih. Harga review kita kali ini, harga dan juga update stok helm di Arsaka Helm, ya. Di Arsaka Helm, ya, stoknya dan juga update harganya, ya. Oke, yang Arsaka Helm ini beralamat di Jalan Raya Serang Cibarusah, ya. Serang Cibarusah, nah, ke sana ke Cibarusah, ya. Jonggol Cibarusah, nah, ke sana ke Serang. Ke sana ke Serang. Terus di sini patokannya pintu masuk Mega Regency, ya. Ada sampingnya Mitra Aquarium. Oke. Langsung aja kita pantau untuk unit stoknya dan juga harganya, ya. Nah, ini stok-stoknya kita lihat dulu. Helm Bogo di sini banyak, ya. Helm Bogo ini atas tim helm Bogo juga, ya, buat cewek, buat cowok juga. Oke, helm mototrail juga ada. Atas, ya, itu mototrail. Oke. Terus bawah nih helm sport. Assalamualaikum. Bos, langsung aja nih bos, kita mau tanya-tanya nih bos. Harga-harga terbaru di Arsaka Helm dan juga stok terbaru di Arsaka Helm juga. Bos, ini helm fenomenal nih. Harganya berapa ini bos? Harga 300 ya. Oke. Terus helm nih yang kalangan anak muda sekarang nih om nih. Helm Bogo ya om ya? Iya. Helm Bogo dari Aska ya? Iya. Ada merek Aska, ada merek Cargloss juga ya bos? Cargloss juga ada. Kisaran berapa nih kalau Cargloss? Cargloss pasaran 2,5. Cargloss pasaran 2,5. Kalian bisa pilih warna juga. Ya, warnanya di sini banyak. Ada hitam, ya. Ada. Oh itu ya? Oh, masih dalam kardus oleh oke, okay, bos. Jadi Cargloss masih dalam kardus, warna kalian bisa pilih ya. Nah, ini ya. Warna juga bisa kalian pilih. Terus kalau yang merek Aska ya, bos? Ya. Yang tadi yang itu dua berapa? 2,5. Kalau yang Aska, bos? Dari 200. Sama 200 sampai 2,5. Oke. Okay. Ya. Ini Aska juga. Terus yang ini ada Aska, oh, modelnya beda ya, Bos ya. Modelnya dop ya, Bos. Ada gloss juga. Ya. Ini beda lagi, Bos. JP. 275 JP. Ini JP juga ya? 275. Oke. Okay. Ya, ini helm-helm car gloss-nya di sini banyak nih. Ya. Jadi buat santai, buat jalan-jalan, ngevlog juga nih pakai helm ini enak nih. Maksudnya nyari konten kayak gitu. Tapi kalau buat ngevlog bener-bener vlogger, ada nggak helmnya bos? Yang buat naro GoPro-nya itu. Referensi helm mana? Nah, ini nih. Ini nih, ya bos ya. Ini buat ngevlog-ngevlog ya bos. Ngevlog yang di lumpur atas. Ini ngevlog yang di jalan raya nih yang bawah. Ya. Oke. Okay. Mototrail kisaran berapa? Dari mulai harga 600 sampai 8,5 nih. Ya, helm mototrailnya nih. Ya, dari mulai 600 sampai 8,5. Terus ada helm ih keren banget nih. Ya. Bos, ini ngomong-ngomong keren banget nih, Bos. Ya. Flat ya? Flat. Flat kacanya nih. Hand rub ini GM. GM juga sekarang keren-keren. Berapa GM, Bos? GM berapa? Dari harga 500 sampai 6,5. Dari mulai harga 500 sampai 6,5. KYT-nya ini yang KYT R7, RC10 ya. RC7 ada tuh, RC10 juga ada. Mulai harga
500 kisaran 500 ya. Oke. Bawah juga sama termasuknya pilihannya ya, yang bawah. Yang GM Red Bull juga ada tuh, GM ya. GM. Nah, ini NHK bos berapa? NHK GP 1000 5,5 nih. Ini keren. Warnanya merah. Kacanya udah flat juga ya? Keren dia. Kacanya udah flat nih. Ya, NHK udah flat. Jadi bisa kalian tuh. Ini udah kayak Marc Marquez nih helmnya, kacanya flat. Ya. Kacanya jual enggak, Bos? Jual. Berapa, Bos? Kacanya aja. Berapa? 120. Kacanya aja jual, Man. Jadi kalau kalian helm-helm yang belum flat begini ya, belum datar kacanya, bisa. Bisa beli kacanya doang, 120-an. Murah. Ya, ini belum bukti, bukan flat nih. Yang ini. Flat tapi ini nih, udah ada flat. Hajek berapa, Bos? Hajek itu yang akai. Oh, di dekal. Udah modif ini, Maya? Modifan. Berapa, Bos? 600. Ini udah dimodifikasi nih, udah di dekal 600. Ini keren banget nih. Tuh. Dari dekal, ya. Ini KYT juga pilihannya banyak nih. Ya. KYT terus yang atas GPX ya. GPX juga ada. Kalian kalau ingin informasi lebih lanjutnya bisa hubungi nomor telepon di deskripsi ya. Untuk pesan-pesan juga bisa ya, Bos ya. Pesan-pesan bisa ya. Pesan-pesan bisa hubungi lewat telepon ya, Bos ya. WA ya. Lewat WA. Ongkir di tanggung pembeli ya. Oke. Nah, ini teman ya. Ini keren banget. Kita tutup lagi nih. Ya, biar kualitasnya terjaga. Ya. Kita tutup lagi. Helm kalian kalau di rumah dibungkus ya. Biar awet. Ini harga sama ya, Bos ya. NHK berapa, Bos? 6,5 ya NHK, ada yang flat juga, ada yang cembung ya. NHK ya, NHK. NGS NGS berapa? 5,5 NGS 5,5, ini keren nih helmnya Valentino Rossi ini. NGS motifnya, motif Valentino Rossi ya. Ini KYT nya TT Corsa bukan? Falcon. Ini yang Falcon. Berapa ini, Bos? 800 aja ini. Yang Falcon nih. KYT Falcon tuh. Ya. KYT Falcon 800 aja nih, udah bisa kalian bawa pulang. Kacanya udah flat ya. Ini ada merek lagi nih, Bos. Bal. Bull. Bull helm. Berapa? 5,5, tapi dia keren loh. Udah flat juga. Ngomong-ngomong sekarang helm udah flat semua ya? Kebanyakan ya? Kebanyakan udah flat semua kacanya ya. Terus ini juga nih helm Bogo bisa dimodifikasi. Kalau beli ininya aja berapa, Om? Bos. Kaca. Kacanya aja 50 sampai 80. 50 sampai 80. Oke, ini kacanya aja nih. Kalau kalian beli helmnya ini pengen dapat ininya 50 sampai 80. Ya. Nah, ini kalau yang di dalam nih jatuhnya helm-helm half face disebutnya ya, Bos ya. Half face. NHK half face berapa, Bos? 37. NHK half face 37. KYT half face 3,5. Oke. NHK KYT 3,5 half face. Ini half face ya? Half face. Oke, berarti mahalan NHK ya, kalau yang half face ya? Tergantung tipenya ya, tergantung tipenya. Nah, di sini ada merek lagi nih, referensi, pilihan buat teman-teman nih. Mereknya Ava ya, Bos? Ava. Berapa, Bos? 180.
Ini keren ini, Ava Dove lagi, ya. Warnanya Dove, ya. Warnanya Dove, pilihan warna ada Dove Black, Dove Plaid, ini Glossy White ya. Ini Dove Silver ya, agak-agak silver. Ini Glossy Black, ya. Oke, di Arsaka Helm ya kita kali ini ya reviewnya, update harga helm ya dan juga stok helm terbaru di Arsaka Helm ya. Oke, nah terus lagi yang klasik nih ya bos ya. Bos ini kan klasik nih. Oh sama ya, mereknya mah ya, cuman motif ya yang beda ya. Beda bogo klasik. Bogo klasik. Kalau yang bogo klasik sama bogo yang itu beda harganya. Berapa ini? Ini 130, tergantung kaca ada 150. 130 sampai 150 tergantung kaca ya bos. Oh kacanya yang ini ya. Cembung, oh iya kata. Iya iya. Yang cembung ada, yang datar juga ada kacanya. Ya ini Aska. Asaka, ini Aska helm. Berapa ini bos? 22. Oke. Pilihannya warnanya banyak nih. Ada hitam, glossy nih. Kebanyakan glossy hitam, putih glossy, hitam dop, merah dop. Ini kayak silver ya, abu-abu dop. Nah, ini buat cewek-cewek ini biasanya nih yang ada motif-motifnya begini nih. 2,5 ya ini. Buat cewek-cewek biasanya. Berapa? ABC. ABC. Apa tuh ABC? Merek. Mereknya? Oh iya iya iya. Jadi kalian di sini mereknya banyak pilihan mereknya. ABC ya. Mereknya ABC itu. Ya. ABC helm. Motifnya juga keren ya. Aska juga ada yang klasiknya. Klasiknya maksudnya ada kayak dibungkus ya bos ya. Kayak ada bungkusnya ya. Karbon. Sama harga? Harga 27 harganya. Oke, ini keren banget. Kalau helm full face paling murah berapa bos? Helm full face paling murah 3,5. 3,5, yang mana bos? Oke. KYT ya? Roket ya bos? Oke, nah ini World Class Racing. Ya, World Class Racing. Ini modelnya ngeroket ya. 3,5 ya, bos. Ini keren banget nih, temen. Ya, ini glossy buat kalian yang pakai motor sport juga ini keren. Enteng ya, bos ya. Ini enteng. Enteng nih, teman ya. Jadi nggak pegel kalian bawa. Ya, untuk perjalanan jauh juga enteng enak jadinya. Oke. Thank you, bos. Nah, di sini ada helm yang terakhir nih. Helm yang terakhir, helm yang Alpes. Tapi nggak kalah keren ini. Nggak kalah keren. Bos, yang ini berapa nih, bos? Ini kaca helm. Pen-penan 400. 400? Oke. Das, keren banget ini. Ya. Kacanya apa namanya? Open Venom. Open Venom. Ini 400. Mereknya dari NGS ya bos. Yes. Emblem lagi nih bentuknya. Ada emblemnya tuh. Ini harganya 400.000 ya. Tersedia ada warna putih ya bos ya. Ada warna kayak grey gitu ya. Grey dope. Terus ada biru ya? Hijau. Hijau Tosca. Saya agak bingung nih kalau bedain warna biru. Warna lengkap. Merah. Warna lengkap ya. Merah hitam juga. Oke. Nah, review kita kali ini ya. Sangat-sangat ini apa namanya lengkap nih ya. Terus yang klasikan juga buat retro, buat retro juga ada ya, yang buat retro. Berapa bos yang ini? 27 ya. 27 ini keren banget. Oke ya, semua ini kita udah kita review. Jadi kalian jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Dihubungi nomor teleponnya di deskripsi ya, nomor dari admin Arsaka Helm, karena ini bisa kirim-kirim ya bos ya, bisa kirim-kirim
bisa kirim-kirim, dan juga harganya juga sangat-sangat murah di sini ya. Kalian butuh kacanya aja bisa. Butuh kacanya aja juga di sini jual juga ya. 50 sampai 80 ribu. Oke. Bos, terima kasih banyak nih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat Arsaka Helm.